Halo guys, seperti judulnya ya, kali ini jangan lupa untuk subscribe dulu, like, komen, dan share videonya ya. Langsung saja ke tutorialnya. Pasti kalian membuat di Chrome atau di Google atau di use browser, boleh ya, dimanapun. Kita ketik aja Linktree. Oke, kita cari. Nah, kalau udah seperti ini, kalian perlu mendaftarnya ya. Tinggal aja start. Diusahakan kalian mendaftar dengan email yang aktif ya, teman-teman. Oke, yang kedua, langsung kita menggunakan username ya, terserah kalian atau mau nama Instagram boleh. Kita password, sorry, ini salah ya, emailnya di atas, jadi berwarna merah. Nah, kalau sudah, kita masukkan password dan langsung lanjut aja ya. Nah, di sini kalian itu disuruh milih ya. Maksudnya itu Instagram kalian itu tentang apa ya? Minimal itu memilih 3. Maksimal ya. Cuman 3. Jangan lupa buat klik saya bukan robot. Ini gampang banget ya. Pasti kalian udah tahu lah kalau misalnya mengenai seperti ini atau memiliki kendala tentang robot. Nah, di sini kalian masukkan nama dulu atau username ya yang mau dipakai buat di Linktree kalian. Oke, langsung di save aja. Tunggu di proses. Nah, kalian udah mendapatkan email, langsung saja verifikasi dulu. Nah, kalau akun udah diverifikasi, kalian bisa langsung login aja. Nah, menggunakan username tadi yang udah kita buat. Masukkan password dan seperti biasa. Langsung login aja. Nah, kalau kalian sudah menemukan seperti ini, langsung saja kita tambahkan linknya. Kalian itu bisa menambahkan link WhatsApp, terus toko entah di Shopee atau mau link YouTube, link apapun bisa ya. Jadi orang mengetiknya itu bisa lebih mudah. Misalnya kalian itu mempunyai all shop ya, jadi kalian itu dibagi-bagi, misal ada grupnya, terus ada yang buat order atau terserah kalian yang mau apapun. Di sini saya hanya mengisi YouTube dan WhatsApp aja. Saya mau menyalin linknya dulu ya. Tinggal tempel aja deh. Nah, kalian mau nambah lagi nih linknya, tinggal tambah link aja.
Nah, di sini saya bakal menambahkan WhatsApp-nya. Salin lagi linknya. Sebenarnya ini sangat mudah dan simpel banget ya, memudahkan orang lain untuk mencari kita juga. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian tinggal copy aja. Di pojok kanan ada tulisan copy, tinggal kita salin kan udah tadi. Masukkan saja ke Instagram di website kalian. Jangan sampai salah ya, website sama bio berbeda. Jadi kalau di website itu agar orang lain itu bisa diklik atau berubah berwarna biru. Nah, ini sudah ya. Tinggal centang aja deh. Nah, ini kan sudah berubah berwarna biru. Kita coba tes ya. Ini sudah ada nomor WhatsApp dan YouTube-nya. Jadi, kalau misalnya orang lain mau nomor WhatsApp kita, tinggal klik yang WhatsApp. Kalau misalnya orang lain mau melihat toko kita misalnya, tinggal diklik Shopee aja langsung muncul ke jendela Shopee. Oke, terima kasih.